Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini 14 September 2019. Oke. Di mana janji saya semalam nak buat pendedahan macam mana nak kekalkan stok. Macam mana nak kekalkan stok untuk ikan sentiasa ada walaupun permintaan yang sangat tinggi. Yang pertamanya adalah paling utama, bila kita dah banyak sangat pelanggan, banyak sangat pelanggan dan banyak sangat permintaan ikan patin, yang pastinya sangka kita sudah pun banyak, itu sudah pasti. Yang keduanya, sistem daripada peletakan benih dan juga manajemen ataupun pengaturan daripada sangka itu sendiri. Okey. Di sini saya telah pun memiliki 110 sangka dan dalam keadaan ikan berperingkat atau ikan yang mulai daripada 1 bulan sampai ke 7 bulan. Di mana yang tuan-tuan tengok sini. Ini ikan, yang ini ikan kecil. Ikan ni baru 2 bulan. Yang okes yang sini pula sudah pun 4 bulan dan begitulah seterusnya, ada berperingkat-peringkat. Okey. Yang saya nak highlightkan sekarang ni adalah cara pengaturan untuk menanggulangi mengekalkan stok yang kita kendaki. Boleh dikatakan stok kita tak mahu putus walaupun order ataupun permintaan yang bertalu-talu ataupun yang sangat banyak. Okey. Banyak cara sebenarnya, cuma yang saya nak highlightkan hari ini adalah satu cara saja. Apabila tuan-tuan tengok, okey, di sini ada beberapa sangka yang terangkat yang sudah kosong. Telah kosong. Kalau dilihat daripada logik akal, bila masuk benih, so benih tu baru masuk lah. Baru masuk, maknanya umur benih tu baru satu hari disangka. Lain halnya pula dengan tempat saya ni. Okey. Saya akan bagi contoh ni satu. Satu ni, kalau tuan-tuan boleh tengok, okey, ikan ni dah 22 bulan. Ikan ni dah 22 bulan. Dan apa yang istimewanya adalah di sini bilangan benih yang ada dalam sangka saya ni berjumlah dalam 10,000 ekor. 10,000 ekor. Dan pada kebiasaannya satu sangka ikan patin berisi berisi 2,000 ekor. Seperti macam ni, yang kosong ni kita akan masuk benih 2,000 ekor. Okey. Apabila kita dah ada dekat sini 10,000 ekor, bermakna kita sudah pun mempunyai stok untuk 5 sangka. So apabila sangka-sangka ni masuk turun ke dalam sungai, kita akan angkat sangka yang ni. Bermakna sangka yang kita baru masuk ni umur ikan bukan baru masuk, tetapi umur ikan sudah pun 2 bulan ikan.
Apabila ikan sudah 2 bulan, bermakna kita kena tunggu lagi dalam 4 bulan ataupun 5 bulan lagi untuk tuayan. Dan halnya bila macam tempat-tempat yang lain, apabila kita masuk benih 3 ataupun 4 inci, hari ini turun benih dan hari ini turun sangkar dan turun benih, bermakna ikan tu baru berumur 1 hari ataupun baru masuk. Lain halnya macam saya ni, ikan ni saya akan angkat, ikan ni berumur 2 bulan dan akan masuk ke sangkar baru yang depan ni. Bermakna ikan sudah pun berumur 2 bulan dan hanya memerlukan masa 4 ataupun 5 bulan lagi untuk tuayan. So kita sudah pun menjimatkan 2 bulan masa masa untuk kita memelihara ikan. Apa dia? RM38. Okey. Mungkin dekat situ tuan-tuan dan semua kawan-kawan sudah pun faham. So cara yang paling mudahnya, keluar. Cara yang paling mudahnya adalah apabila kita ada beberapa biji sangkar yang kosong macam ni, tuan-tuan boleh masuk seberapa banyak yang tuan-tuan nak dan seberapa banyak yang tuan-tuan rasa yakin ikan tu boleh membesar dan ikan tu boleh selesa dalam sangkar. Kalau ikut saya punya cara, saya akan masuk dalam 10 ke 15 ribu ekor dalam satu sangkar. Dan apabila katakanlah sangkar yang kat depan ni sudah pun akan kita tangkap dan akan kita keluarkan hasil, bermakna apabila ikan ni kosong, dia sudah pun benih sudah pun menunggu dekat sini, iaitu benih yang berumur 2 ataupun 3 bulan. So kita akan menyimakan banyak-banyak masa dan bekalan kita pun akan sentiasa ada dan tidak akan putus. Selama pengalaman saya 10 tahun dalam bidang ternakan ni, cara ni amat-amat bagus dan amat-amat menjimatkan masa. Tapi untuk melakukan operasi ni, kita memerlukan kelebihan pekerja. Kita kena ada lebih sikit lah pekerja. Sebab banyak kerja yang kena dilakukan, antaranya bila ikan ikan tu dah keluar hasil, kita akan tangkap dan kita akan masuk benih baru secara cepat, dengan cara yang cepat dan handling yang bagus. Mungkin itu saja tuan-tuan yang saya kongsikan hari ini. Nanti untuk perawatan dan juga penjagaan sangkar, saya akan review dan buat video lagi di masa akan datang, insyaAllah. Semoga bermanfaat dan semoga memberi pencerahan yang apa? Semoga video ini memberi manfaat untuk kelangsungan peternakan dan peternakan yang kita buat selama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.